kalian hari ini? Baik. Baik, gimana anak-anak? Ini tadi yang datang awal siapa? Yang datang paling awal? Mama. Oke, silakan. Mama pimpin untuk berdoa. Sini, ayo. Ayo. Berdoa biasa, seperti di kelas. Hari ini kita akan belajar tentang apa itu pekerjaan ya, tema 4 tema 1 kan kemarin kita sudah mempelajari tentang tema 3 pembelajaran 3 tentang cinta terhadap makhluk hidup. Oke, sekarang di apa itu, di pertemuan ini kita akan belajar tentang bagaimana cara melestarikan sumber daya. Jadi kali ini kita akan belajar tentang pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian alam dalam bentuk peta pikiran yang tepat. Jadi kita nanti membuat peta pikiran. Sebelum videonya kita putar, kita baca dulu ini. Tempat hidup tanaman. Dibaca. Satu paragraf yang baca. Ayo Yoga sini. Ayo sini, sudah kelihatan. Nah, Yoga baca. Yang paragraf pertama saja. Tempat hidup tanaman teh. Ya. Terus ini ada pertanyaan. Di mana tanaman teh dapat tumbuh dengan baik? Di mana tadi? Pegunungan. Yang ketinggiannya? 200 sampai 3000. Ya. Betul. Jadi teh itu dapat tumbuh di daerah pegunungan yang ketinggiannya berkisar 200 sampai 2000.
kelompok. Yang nomor satu siapa? Satu, dua, tiga. 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 Nomor tiga. Nomor empat. Nah, jadi kumpul ini. Satu, dua, tiga, empat. Ayo, satu, dua, tiga, empat, kumpul sini. Satu, dua, tiga, empat. Satu, dua, tiga, empat, ayo. Satu, dua, tiga, empat, sana tiga. Nomor empat, sana. Ayo, nomor empat. Sini loh, nomor tiga, sini loh. Sini loh, nomor tiga. Ayo, nomor empat, nomor empat, nomor empat. Nomor lima, sekarang Pak Bedi bagikan namanya LK. Ini apa itu LK Bedi? Ini satu orang, satu ya. Loh, ganti dulu. Nih, jadi ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 ya. Jadi ini nanti tugas kalian ada di sini semuanya ya. Jadi caranya mengerjakan juga ada di sini. Nanti tugas-tugas kalian ada di sini. Yes. Selanjutnya ini ada video tentang ilmu pengetahuan alam. Di video kali ini kita kembali belajar pada belajar subtema 1 tentang pelajaran ilmu pengetahuan alam. Pentingnya keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam. Upaya menjaga kelestarian sumber daya alam sangat penting. Kelestarian sumber daya alam tujuan agar sumber daya alam itu tadi apa ya, Pak Redi yang berita tadi. Sekarang Pak Redi mau bertanya, tadi kan ada peker beberapa macam peker yang ada di yang tadi disebutnya tadi ada berapa? Empat di daerah pantai, terus dataran tinggi, dataran rendah, terus kalau yang di daerah pantai, pekerjaannya apa? Petani garam, terus? Terus apa lagi? Nelayan, terus? Nah, terus? Pantai. Petani garam, nelayan, terus? Ada teks taman. Kalian baca dulu dalam hati, berarti di dalam hati itu tidak bersuara. Jadi yang pertama besok, waktu pertama kedua nanti ya, kita akan belajar. Akan mengerjakan LKBD kelompok yang pertama. Perhatikan nanti gak tahu kan. Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian sumber daya alam itu penting? Nah, kenapa? Kalian tulis nanti di kotak-kotak ini. Ya, bersama dengan kelompoknya. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, nanti pertemuan selanjutnya. Jadi contohnya apa? Mengapa menjaga keseimbangan alam dan kelestarian alam itu penting? Kenapa? Nah, itu salah satu contohnya. Nanti kalian diskusikan dengan kelompok kalian yang 5 ya, toh. Agar sudah ada contoh satu dari yoga tadi. Sudah. Ya, itu untuk yang kelompok. Terus yang selanjutnya, untuk yang kelompok ada yang ditanyakan?
Satu orang satu mandiri. Satu orang satu pekerjaan. Pekerjaan itu pekerjaan. Pekerjaan mata pekerjaan. Ayo yang kerja tangannya apa mulutnya. Hari ini kita telah belajar tentang apa? Ayo, apa? Apa? Tanaman teh. Terus. Terus. Nah, terus. Buang sampah di sungai. Kita harus selalu menjaga kelestarian alam. Dan kita juga harus tahu pekerjaan yang ada di sekitar kita, gitu. Terus kemudian kita juga harus bersyukur kalau alam sudah menyediakan segala sesuatu bagi kita. Contohnya ada apa itu? Pulpen. Pohon bisa digunakan untuk buat bangunan. Nah, dari buah-buahan itu dari. Kemudian sebelum pulang, mari kita menyanyikan dulu lagu Gundul-gundul pacul. Gundul-gundul pacul ya. Ayo mulai. 1, 2, 3. Gundul-gundul pacul, kepedean. Tunggi-tunggi makulut, kepedean. Wangkul besar, sudah tidak bisa tatanti. Wangkul besar, sudah tidak bisa tatanti. Oke, terima kasih. Tepuk tangan dulu, Mbak. Kita berdoa dulu dipimpin oleh Yeah.